Oke guys, ini adalah kereta Pro 2 Viva ya. Jadi hari ini saya ingin menunjukkan kamu cara set timing Viva ya, selepas kita pasang head. Oke, okay. Ini dia punya head. Sekarang ini saya akan pasang dia punya head ya. Oke, okay, untuk info Anda, sebelum kita memasang dia punya head nih, nah, pastikan dia punya piston, 3 piston nih, dalam keadaan di bawah ya, dalam keadaan di bawah, supaya bila kita pasang dia punya head dan kita ikat cam dan valve, letakkan, jadi valve dengan piston tidak berlanggar ya. Oke, okay, itu info penting. Nah sekarang nih kalau kita tengok timing ini memang lari ya, sebab sangat jelas ya sih lari. Oke, okay. Nampak sebab kita mau pasang dahulu dia punya selender ya, baru kita boleh set balik dia punya timing. Oke, okay. Jadi oke, okay, ini dia punya head pun sudah saya pasang. Saya tidak dapat rekam secara ringkas, saya punya video pasang head ya. Sekarang nih kita ikat cam ya. Ini cam dia ada satu lock. Ini sebelum nih ada video saya kasih tunjuk ya. Ini cam dia ada perlu lock. Bila kita sudah ikat dia punya cam, baru kita boleh kasih lepas dia punya pin ya. Ataupun dia punya screw saya selapan ya. Jadi dia punya timing nih kita perlu set sedia untuk bagian atas, nampak timing ya. Oke, okay. Dia punya cam kita perlu set terlebih dahulu ya, set singam dia punya marking untuk bagian atas, dan dia punya housing pun sudah sepasang seal ya, dan kita pasang dia punya pulley ya untuk bagian atas cam. Oke, okay. Sekarang nih timing atas ini memang ngam. Oke, okay. Memang sudah saya kasih ngam sedia. Oke, okay, nampak pastikan dia punya pin pada betul kedudukan. Oke, okay. Dan dia punya marking kita tengok dalam keadaan yang betul dia punya marking. Sekarang ini cam dia sudah ngam, dia punya timing ya, cuma sekarang nih dia punya timing untuk bagian atas bawah seri untuk bawah, sekarang dia lari, jadi kita perlu set balik. Oke, okay. Jadi kita tengok macam mana cara set. Oke, sekarang ini sudah saya ikat dan kita tengok timing. Nampak kita tengok timing dalam keadaan betul tidak lari, pastikan tidak lari dia punya timing. Oke, nampak kan kita tengok di bawah ya. Kita tengok di bawah timing di bawah, kita perlu pusing balik ya. Kita pusing untuk kasih ngam dia punya titik sama titik ya. Sekarang ini timing atas sudah ngam, sekarang tinggal bagian bawah dia punya timing tidak ngam, jadi kita perlu kasih ngam dia punya timing untuk bagian bawah. Oke, okay. Cara dia adalah kita perlu kita hanya guna box 19 dan kita putar ya, ikut arah jam ya. Nampak kita putar ya, jangan takut ya, sebab game di atas sudah ngam dia punya timing. Oke, okay, nampak beginilah dia punya basic ya, cara set timing Viva selepas kita pasang siap pasang head. Nampak dia punya timing pun sudah ngam. Oke, okay, dan atas pun sudah ngam. Sekarang ini saya akan pasang dia punya belting timing bell, akan pasang ya. Ini dia punya timing bell. Oke, okay. Kita pasang ikut dia punya tingu, dia punya huruf ya, ikut arah jam, jangan terbalik, barulah kita pulih pasang ya. Oke, okay. Pasang dari atas. Oke, okay. Baru pergi bawah. Nampak ya, itu dia punya cara set. Oke, okay. Basic ya, mesti kita perlu tahu. Dan sekarang ini saya akan pasang untuk bagian bawah dia punya belting, dan kita lipat pigi, pigi tensioner bearing. Oke, okay. Pak, ini dia punya bearing, kita pasang untuk bagian bawah ya. Kita sudah pasang untuk bagian bawah, barulah kita boleh adjust dia punya berapa dia punya ketegangan nih timing bell. Oke, okay.
Nah, cara dia begini. Nampak? Ini dia punya tensioner ya, ini tempat adjust yang saya ikat nih sekarang. Oke, nampak? Dan kita perlu screwdriver ya. Ah, kita mungkin baru kita cek dia punya ketegangan, kalau oke kita pasang ya. Ah, nampak, kita cungkil dan kita cek dia punya ketegangan timing belt, baru kita ikat dia punya nut tensioner nih. Oke, size 14 right. Simple ya. Nampak ini sudah ngam, nampak boleh lipat. Oke, dan seterusnya kita tinggu ya. Timing nih sudah ngam untuk bagian bawah. Nampak dia punya titik sama titik. Oke, pas tuh kita tinggu untuk bagian atas ya. Kita cek lagi timing atas pun tidak lari. Oke, kalau andai katalah kita masih ragu-ragu ya, timing kita lari tidak confident. Oke, ini nut kita perlu pusing ya, kita pusing 3 kali ya. 3 kali sebab piston dia 3 piston, jadi kita perlu pusing. Kita mau tahu sama ada timing ini sudah ngam ataupun pandai lari lah. Andai kata kita risau ataupun masih ragu-ragu timing kita lari, jadi untuk kepastian kita perlu putar 3 kali ya. Nampak ini putaran pertama ngam, dan kita putar lagi sampai titik sama titik. Oke, ini untuk yang kedua, tinggal 1 kali lagi kita putar. Kalau ngam, nampak berarti dia punya timing nih memang tidak lari. Oke, dia punya timing nih memang betul. Nampak dia punya timing memang tidak lari. Oke, dan kita tinggal untuk bagian atas. Nampak bagian atas pun dalam keadaan yang betul lah dia punya timing. Oke, jadi ini timing memang betul. Oke, dia tidak akan pandai lari. Alright, nampak. Oke, mungkin sampai sini saja pengungsian ilmu saya kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua lah, dan rujukan kita akan di masa akan datang ya. Nampak kita cek dia punya tegangan, kalau ada oke. Itu, dan sampai sini saja, sekian dan terima kasih. Thank you.